Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sahabat Angel M Cepu, hari ini itu nggak sengaja ya kan, tadinya niatnya mau beli nasi, ternyata di jalan itu rame banget ya kan, karena suasana panas. Jadi ya aku ngambil videonya nggak panjang, soalnya berdesak-desakan gitu ya kan, kondisinya juga aku lagi nggak enak badan, lemes banget. Jadinya kami cuman bisa ngambil video durasinya 3 menit lebih sedikit lah, nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting kita update. Oh ya, terima kasih loh teman-teman ya yang sudah nonton Angel M Cepu dan yang baru pertama kali klik video ini. Salam kenal dari Angel M Cepu ya. Sedikit informasi dari Angel ya, hari ini Bapak Jokowi berkunjung di Kecamatan Cepu. Katanya sih dengar-dengar tadi Bapak Jokowi habis meresmikan Bandara Udara Ngeloram ya. Jadi nanti Bapak Jokowi dari Cepu mau langsung ke Kabupaten Ngawi. Ini berhenti di Taman Seribu Lampu, tepatnya di hotel di depan Hotel Simpang 7 teman-teman ya. Sedikit tadi dapat cuplikan video ya, bisa ambil video sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, karena desak-desakan ya teman-teman ya. Ya mumpung ya Bapak Presiden Jokowi yang sangat terkenal ya, orang nomor satu di Indonesia, berkunjung di Kecamatan Cepu yang kecil ini ya, jadi saya sempatkan untuk ambil videonya meskipun dalam kondisi panas dan berdesak-desakan. Banyak sekali yang menyambut Bapak Jokowi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video Angel dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe dan komen itu gratis. Jika dirasa video-videonya Angel bermanfaat, tolong dibantu ya ke media sosialnya, agak sedikit melenceng dari konten Angel yang biasanya jalan-jalan. Tapi hari ini jalan-jalan juga ya kan, ceritanya orang naik motor ya, terus saya taruh motor di pinggir, kita ambil video ke jalan kan, berarti jalan-jalan ya masih, cuman tidak review makanan atau tempat wisata. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.